Halo semua. Kali ini kita mau nge-review salah satu yang hits banget dari Nike, yaitu Women's Nike Airif White Pearl White Hemp. Ini size-nya, terus dia made in Indonesia. Sepatunya made in Indonesia. Terus kita belinya enggak di Indonesia karena enggak dijual di Indonesia. Oh, tapi box made in China. Ini bagian belakang boxnya. Dalamnya kayak gini. Ini dia penampakannya. Jadi bagian depannya tuh bagian jempol kaki terpisah sama jari lainnya. Ya. Materialnya tuh kenit gitu, lembut. Tapi sayangnya untuk model ini tuh dia size-nya tuh enggak full size gitu loh. Jadi loncat satu size. Tuh, ini bisa di-adjust. Jadi ini terpisah gitu loh bagiannya. Terus bagian dalamnya itu empuk. Pokoknya nyaman deh kalau Reef gitu pasti. Terus di dalamnya ada size lagi. Ini kombinasi warnanya tuh kalem gitu, putih sama orange sama coklat. Bagian belakangnya juga bisa di-adjust. Adjustable tuh, jadi dia elastis. Kayaknya kalau yang size-nya di tengah-tengah gitu, ini kan ada size-nya 36,5 sama 38 langsung. Jadi 36,5, 38. Jadi 37,5 yang enggak ada. Aku biasa 37,5. Tapi aku cobain 38 kegedean. Kayaknya aku ambil 36,5 aja gitu mendingan untuk model ini. Biar enggak longgar banget. Ini bagian sampingnya kayak gini tuh jahitannya. Ini bagian depannya tuh kayak jahitan gini tuh. Bagian bawahnya ini recycle material. Kayak lagi zaman deh. Kita go green, jadi pakai recycle material sekalian ngurangin ini kan apa? Limbah. Tuh guys. Jadi yang masih mau beli ini masih bisa. Harganya itu 100 berapa ya? Berapa SGD gitu? 160 apa kalau enggak salah. Bisa langsung cek aja di website Nike Singapura. Lucu banget. Sekian review dari aku.